Merakam memori indah dan mengabadikan kenangan untuk setiap potret yang dihasilkan. Itu tugas hakikinya. Lensa kamera menjadi pendamping setia saat dia berkarya dalam memahat sejarah kepada setiap pemilik foto. Namun, jalan rezeki setiap insan sudah pun ditakdirkan. Dari medan fotografi, kini haluan berubah jalan. Dunia kulineri menjadi taruhan. Fokus yang dahulunya mengguna mata, kini deria rasa menjadi senjata. Lima tahun membangunkan restoran nasi Lan Kedah di Lembah Klang bukan perkara mudah. Segalanya bermula dengan rasa tanggungjawab untuk mewarisi dan meneruskan legasi keluarga. Saat mula diajar oleh ayahnya tentang dunia dapur, Firdaus Muhammad Azlan baru saja meniti alam persekolahan. Sewaktu rakan seusianya lincah bermain bersama teman, Firdaus sudah menyingsing lengan membantu urusan kedai. Setiap orang ada jalan cerita yang berbeza. Setiap orang ada pengalaman tersendiri. Begitu juga saya. Saya dilahirkan sebagai seorang anak peniaga nasi kandak Melayu. Daripada kecil, saya memang diasuhlah oleh keluarga untuk menguruskan perniagaan. Jadi setiap weekend atau setiap cuti sekolah, saya perlu ke kedai tolong arwah abah saya. Daripada kecil, saya dah kenal apa itu ikan, ayam, cara bersiang. Banyak pengalaman yang saya dapat. Banyak yang saya lihat. Saya kenal seorang ayah macam mana dia membesarkan anak-anak untuk mencari sesuatu nasi. Fasa alam remaja berlalu dengan pelbagai peranan. Dari tukang cuci beras, beralih ke tugasan memotong daging. Sampai masa, dia diminta menjadi penyiang ikan. Semangatnya semakin membara untuk menjadi tukang masak dan beraksi di dapur ayahnya. Namun, ia tidaklah semudah yang disangka. Saya buat benda tu lebih kurang dekat sebulan. Pasal apa ni? Saya dalam diri saya, pasal apa ni? Kenapa tak masak-masak lagi? Saya mula rasa memberontak. Yalah, kita muda sikit. Orang nak masak, nak masak. Mana? Bila saya memberontak, dia kata tak apa, potong ikan pula. Oh, dapatlah tiga kerja daripada seberah. Atau potong daging, potong ikan. Hari-hari saya buat. Seminggu, dua minggu, tiga minggu buat benda yang sama. Bila saya dah mula membontak, dia kata, okeylah. Buka kuali, masak satu kuah ni. Dia bagi saya satu kuah. Bila saya masak satu kuah tu, saya masak, saya master lah. Hari-hari masak yang sama. Tapi saya buat benda tu, saya tak sedar. Apa yang dia plan ni? Apa yang dia rancang ni? Apa yang abah saya rancang ni? Hari seterusnya tu, saya dah belajar kuah ni, kuah ni, kuah ni. Sampailah saya tahu. Jadi sampai sekarang baru saya tahu apa maksud dia. Setiap apa yang dia buat tu dia nak kita hargai dan kita tahu. Kita tak mengharapkan orang lain untuk buat. Kalau kita mengharapkan orang lain untuk buat, kita tahu apa salah orang tu buat.
Macam saya sekarang bila dia masak, staff-staff saya masak, kenapa hangit? Kenapa cili ni hangit? Kenapa saya tahu bawang ni tumis terlalu lama, terlalu garing. Saya tahu api terlalu kuat. Sampai ke situ sebab hari-hari saya buat masa saya kecil. Jadi saya tahu setiap perinci, setiap apa yang saya buat. Diorang semua tak boleh pertikaikan. Sangat-sangat teliti. Sewaktu menimba ilmu dan meneruskan pengajiannya dalam bidang pemasaran, minat Firdaus mula beralih ke dunia fotografi. Punca rezeki ini membawa nama Firdaus megah sehingga ke luar negara. Di sini, dia dipertemukan rakan-rakan sealirannya yang memberi rangsangan untuk dia terus meneroka dunia masakan. Berbekalkan resepi air tangan ayah tercinta, nasi lan peruda dibawa ke kota metropolitan dan dijenamakan semula sebagai nasi lan Kedah. Membina perniagaan makanan ini bukan hal yang mudah. Biarpun berguru dengan ayah sendiri, ia bukanlah jalan pintas untuk terus berjaya. Abah nak berniaga lah. Pilah jaga kedai tu, tak nak berniaga sendiri. Jadi saya buka bazar. Saya tekad untuk buka bazar pada bulan puasa di Stadium Alok Stang. Bazar Stadium Alok Stang. Lepas tu bila saya buka tu baru saya tahu. Subhanallah. Susah. Jadi masa nak berniaga tu memang abah dah cakap lah kat saya. Ha nak berniaga? Ha nak pakai dapur aku? Ha bayar. Jadi kat situ saya belajar lagi. Bukan kata saya belajar daripada hari itu, daripada kecil sampai sekolah menengah. Bukan saya belajar kat situ saja. Kat yang masa saya nak buka bazar pun saya masih belajar. Jadi apa yang saya dapat daripada itu, saya tahu. Bila kita berniaga, kita tahu ada komitmen kita. Ujung saya berniaga di Alok Stang tu, saya kahwin. Jadi saya masa saya ambil gambar tu, saya banyak kawan dengan komuniti-komuniti fotografi kan. Banyak kawan-kawan daripada Lembah Kelang. Jadi banyak kawan-kawan push saya untuk buka. Amailah buka, aku tolong hang cari kedai apa semua kan. Lepas tu saya pergi carilah kedai dekat, buat saya buat keputusan untuk buka dekat Shah Alam. Okay, jadi situlah bermulanya kisah saya di Lembah Kelang berniaga nasi lan Kedah. Bila dia bagi tahu tu dia nak datang kat KL, Lembah Kelang maksud saya, dia nak buka bisnes. Saya nak kata terperanjat tu tak terperanjat sangat sebab saya tahu background dia, dia memang seorang yang bantu ayah dia dekat Alustar untuk manage restoran. Tapi saya rasa dia buat keputusan yang berani. First kali step yang kita orang buat, kita cari kedai kat mana masa tu. So kita dapat beberapa tempat. Saya rasa kawasan tu sebenarnya bagi saya agak mencabar sebab first lokasi dia, kedua harga dia. So bila Firdaus dengan isteri dia, so dia buat keputusan tu, saya rasa dia seorang yang saya nampak ada masa depan yang cerah lah. Pelbagai jenis lauk menjadi hidangan utama di sini. Setiap menu sudah lengkap sukatan rempah ratus dan ramuannya agar setiap lokasi cawangan menyediakan masakan yang tiada beza dari segi rasa dan kualitinya. Kita di Nasi Lan Kedah ni ada 19 jenis lauk pauk. Apa yang ada dekat Nasi Lan ni yang special dia, daripada dulu orang duk mencari. Daripada dulu orang duk mencari daging hitam dengan soto kembang. Tapi di Lembah Kelang kita tak buat soto kembang sebab apa, proses dia agak susah. Lain-lain tu lauk yang kita ada, telur sotong, telur ikan, sotong besar, sambal sotong.
Yang special dia nasi kuning. Nasi tu kita masak dengan rempah. Kita kacau dia sehingga kering. Kiranya banyak yang kita guna pakai cara masak ni adalah cara yang tradisional. Macam kita tahu nasi kandak ni special dia dekat kuah. Jadi kami ada, kami di Nasi Lan ada 7 jenis kuah. Jadi macam mana kita nak konsisten kan walaupun kita ada banyak cawangan. Cara saya SOP kan semua ni, saya standby kan paste semua apa bila staff saya masak semua kena follow SOP. Semua kena follow suhu yang diberi, yang diletakkan dalam SOP. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita kekalkan rasa tu. Tahun berpenat lelah demi melihat Nasi Lan Kedah diterima ramai. 5 tahun ini juga menyaksikan jatuh bangun Firdaus untuk terus bertahan membawakan nama restorannya berdiri megah. Namun sepanjang tempoh itu juga, pelbagai kepayahan dilalui dengan tabah. Pernah hampir berputus harap dan seakan mahu mengalah, Firdaus bangkit semula dengan keyakinan untuk membanggakan ayah dan ibu tercinta. Agak susah, bukan senang. Saya nak membangunkan Nasi Lan sebab saya tak ada kekuatan daripada segi nak macam mana nak menguruskan perniagaan tu. Sebab saya tak biasa buka, saya tak buka kecil-kecil dulu. Kan, saya buka start dengan bazar, lepas tu saya pun dengan abah masih tergantung. Jadi bila saya datang ke Lembah Kelang dengan kos dia yang tinggi, saya jadi tertekan. Isteri saya banyak bantu masa tu. Adik saya bantu. Kiranya saya one man show. Daripada dapur, daripada buat ayak, daripada jadi tekong bumbu nasi, jadi waiter, semua saya. Masa buka kedai tu dia cat kedai, kiranya cat lantai, semua. Buat semua. Kalau nak cerita pasal give up, pasal permulaan lah. Permulaan saya buka kedai tu, saya menangis. Bangun tidur menangis. Menangis ni sebab tak larat. Masa, ya Allah, tak laratnya aku nak buat semua ni. Saya tak pernah hadap benda macam ni. Saya rasa, ya Allah, kuatnya, susahnya. Susahnya nak buat ni. Jadi bila saya letakkan diri saya sebagai saya seorang anak yang harus bawa benda ni pergi lebih jauh, saya rasa saya kena buat juga. Saya tak boleh putus asa. Itu yang membuatkan saya lagi semangat. Dia ada cakap dengan saya memang dia nak hampir-hampir give up. So, tapi dalam masa yang sama yang memberi kekuatan kat dia tu memang anak dan isteri dia, juga keluarga dia lah. Salah satu dia nak buktikan juga dekat arwah bapa dia, dia juga boleh berjaya di mana yang arwah bapa dia ada dekat Alustar tu. So saya nampak yang mendorong kejayaan dia mostly keluarga dia dan juga ibu bapa dia. Seorang ayah pasti dianggap wira dalam hidup setiap anak. Begitu juga Firdaus. Siapa dia pada hari ini adalah kerana bimbingan dan tujuh ajar figura hebat yang digelar ayah.
sebenarnya inspirasi saya Abah. Jadi apa yang saya nak buat hari ini lah, hari seterusnya, saya nak apa yang saya buat ni kak, saya nak bagi, saya nak bawa benda ni pi Johor, nak banggakan keluarga saya. Yang saya bawa, boleh bawa apa yang dia buat ni, apa yang dia usaha daripada 1982, boleh kekal sampai bila-bila, sampai ke generasi yang keberapa pun. Itu yang saya nak cuba buktikan kepada keluarga. Tak ada benda lain. Daripada saya duduk dengan dia, daripada saya bawah sampai saya ada banyak kedai. Jadi saya tak tahu dia rasa macam mana, rasa seronok atau tidak. Inspirasi saya adalah mak dengan abah saya, especially abah yang dia baru meninggal masa PKP, serangan jantung. Dalam keadaan mengejut, walaupun dalam keadaan mengejut, kita tak tahu dia masih semangat untuk berniaga. Setiap hari pergi kedai, bangun pagi, pukul 4 pagi dia beli barang. Dia balik macam biasa, kita tak tahu. Kita tak tahu pun, kata nampak dia sihat, tiba-tiba dia meninggal. Jadi tu saya rasa benda yang paling berat lah pada tahun lepas lah. Untuk tahun lepas, masa pemergian arwah, alhamdulillah saya dapat tunjukkan kat dia yang nama dia dah terpapar di signboard nasi lan. Kari kambing menu tambatan hati pelanggan. Dimasak penuh ketelitian dengan campuran ramuan yang mampu menyelahkan hidangan. Masakan ditumis bersama hirisan bawang besar dan bawang putih. Helaian daun kari disatukan untuk menerbitkan aroma masakan. Kulit kayu manis, biji ketumbar, bunga lawang dan bunga cengkih juga menjadi kekuatan dalam menambahkan rasa. Kisaran bawang dan halia dimasukkan seterusnya. Diserta pula rempah kari, ramuan utama. Jintan manis dan jintan putih jangan dilupa kerana ia mampu membangkitkan selera. Untuk rasa yang lebih pedas, serbuk cili ditambah juga. Sebatikan dengan garam dan gula.
Kambing yang direbus dimasukkan akhirnya. Sedikit santan untuk melemakkan kuah karinya, sedikit air asam jawa untuk menerbitkan rasa masam. Kari kambing, hidangan yang pasti memikat selera pelanggan setia. Sambal sotong, menu utama yang dibawa dalam hidangan nasi lan Kedah. Ramuan masakannya tidak sama dan mudah caranya. Hidangan turun-temurun yang memberikan rasa berbeza. Daripada 19 lauk yang ada di nasi lan Kedah, saya boleh katakan yang menjadi pilihan setiap customer yang datang di kedai kami adalah sotong, sambal sotong. Resepi ni atau rempah-rempah yang kami guna ni adalah adunan daripada keluarga kami sendiri. Bukan daripada adunan atau rempah yang kita boleh dapat di mana-mana tempat. Jadi itu yang menyebabkan dan bagi saya ia satu keistimewaan untuk menu ni. Daripada 40 tahun yang lalu, resepi sotong ni dah dicipta. Jadi bila saya bawa datang sini, saya akan memastikan rasa dia sama, cara masak dia sama untuk memastikan yang siapa yang memakan dia akan merasa bagaimana pengalaman saya makan semasa saya kecil dulu. Kenapa menu sambal sotong ni menjadi pilihan di nasi lan Kedah, tak kira di Lembah Kelang ataupun Alustang? Disebabkan permintaan terlalu tinggi, kami peruntukkan satu bulan 13 tan sotong untuk 4 kedai. Bermaksud 3 tan untuk satu kedai cawangan. Hanya 5 bahan saja yang diperlukan untuk membuat resepi sotong ni. Sangat mudah. Yang pertama adalah bawang besar. Kedua adalah daun kari. Ketiga, serai. Keempat adalah serbuk cili. Yang kelima adalah sotong. Cara nak masak dia adalah mudah. Mula kita panaskan minyak saja. Macam biasa. Lepas tu masukkan serai. Masukkan daun kari dan juga bawang besar. Tumis sehingga naik bau dan bawang dah perang. Jadi kita masukkan serbuk cabai sikit demi sedikit untuk pastikan pastikan api masa tu perlahan untuk pastikan cili tu, cabai tu tak begitu garing. Jadi bila kita dah masukkan
tiga-tiga bahan tu. Jadi kita masukkan ayam. Masukkan ayam, lepas tu kita tunggu sehingga pekat. Masukkan garam dan juga gula untuk dapatkan kepekatan dalam masakan sambal sotong tu. Masa yang diperuntukkan untuk masak, untuk pekatkan sambal sotong tu dianggarkan dalam 20 minit. Tunggu sehingga pekat dan masukkan sotong dan sedia dihidang. Untuk dapatkan rasa yang asli untuk sambal, menu sambal sotong ni, kita perlu ada kesabaran yang sangat tinggi. Cara masak dia perlu memikirkan macam mana kita nak menjaga api dengan betul. Api sangat penting dalam setiap masakan. Tak kira masakan apa pun, suhu sangat penting. Jadi api dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil, sedang-sedang. Setiap elemen-elemen yang saya cakapkan tadi tu perlu ikut dan perlu follow setiap step-step dia. Jadi step itu sangat penting untuk menghasilkan sambal sotong. Kami ada ramuan yang tersendiri, campuran yang tersendiri. Apa yang menyebabkan benda ni istimewa, macam saya cakap tadi, ya, diambil daripada resipi arwah bapa dengan mak saya lah. Jadi cara-cara pembuat untuk membuat sambal ni pun sangat berbeza. Jadi kita perlu fokuskan apa yang perlu kita masukkan dulu. Jadi untuk mengekalkan rasa tu macam 40 tahun yang lalu dalam nasi lan kedah, perlu follow benda ni. Jadi itulah antara-antara yang membuatkan sambal sotong ni jadi istimewa buat resepi dalam menu nasi lan kedah. Ada kelainan yang akan kami bawakan untuk cawangan baru kami di Cyber Jaya untuk sarapan pagi, iaitu roti bangli lah. Kalau orang Kedah panggil bangli lah, roti steam bersama dengan kari ayam. Jadi cara untuk membuat kari ayam ni sangat mudah. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang besar, daun kari, tiga serangkai. Orang Kedah pun kata tiga serangkai, orang sini kata tiga sekawan. Okey, jadi ayam dan juga bawang putih lah. Serbuk kari daging atau ayam. Untuk masak dia adalah sangat mudah. Perlu masukkan bawang besar dan juga bawang putih, daun kari serta serbuk rempah. Jadi kalau kita ada orang kata ubi, lagi sedap. Mungkin buatkan benda kuah tu jadi lagi lemak. Lepas tu masukkan ayam, jadi kacau lah. Kacau sehingga ayam mendidih. Boleh masukkan ayam, lepas tu boleh masukkan ubi, dan mungkin siapa yang suka kari tu lebih lemak, boleh masukkan santan.
Macam saya, kalau masukkan santan tu lebih sedikit lah. Mungkin kita akan buat benda tu jadi lemak sikit lah. Sebenarnya ubi tu pun agak lemak. Okay, kita ada roti, tak kira roti atau roti yang senang untuk kita dapatkan di kedai. Jadi ada roti yang kita buat sendiri ke, just kita steamkan roti tu sampai lembut. And then sedia dihidangkan. Begitu saja cara dia. Menu saya sangat mudah untuk siapa-siapa buat. Jadi pada siapa atau suri rumah atau siapa yang bujang, boleh masak sangat mudah. Jadi bahan-bahan ini pun sangat mudah untuk dapatkan. Jadi boleh cuba masak. Ini cara saya, mungkin cara anda berbeza. Membina empayar masakan dengan berbekalkan menu warisan keluarga perlu punya kekuatan semangat yang tinggi. Bukan sahaja penting menjaga kualiti dan rasa, malah pelaksanaannya diteliti demi melihat perjuangan membawakan jenama keluarga ini bukan sia-sia. Saban tahun, setiap rancangan diatur rapi agar dapat terus dilaksanakan sebaik mungkin. Bila saya start Nasi Lan Gedah Shah Alam, saya mula rasa untuk kembangkan Nasi Lan ni. Saya masa tu ada juga di offer oleh kawan arwah yang selalu makan, yang migrate di Singapura. Dia selalu cakap pada arwah, "Lan, hang mai buka kat Singapura, bagi anak hang buka," dia cakap. Jadi saya pun buat keputusan dengan kawan saya Aswad. Di Singapura memasak untuk investor. Masa kita orang pergi Singapura, saya sendiri yang bantu dia dekat dapur. So saya nampak berapa telitinya dia memasak. Dan saya rasa masakan yang dimasak dekat Singapura tu, even though kita orang penat, baru sampai, tak sampai sehari, tapi dia boleh mengekalkan rasa yang sama macam mana dekat Alustar dan juga dekat Lembah Klang masa tu. Orang luar negara pun nampak benda ni boleh pi jauh. Saya rasa why not? Kenapa saya tak kembangkan dekat Malaysia? Jadi saya buat keputusan, okey, mungkin saya kena buat buka next kedai. Jadi saya pun belajarlah, pergi belajar macam mana nak menguruskan, cari team, buat semua team apa kan, komplitkan team. Jadi baru saya gerak untuk buka kedai kedua dekat Putrajaya. Saya tahu Nasi Lan Kedah boleh pergi lebih jauh lah. Sebab saya kenal Fidaus, so saya tahu dia orang yang macam mana lah. Karakter dia sendiri, based on business dia dulu. So apa yang kita orang dia buat, mostly dia mengharapkan yang terbaik. So based on apa yang karakter yang dia ada tu, saya tahu Nasi Lan Kedah boleh pergi lebih jauh lagi daripada apa yang dia ada sekarang. Daripada situ, saya mula belajar, saya mula tinggalkan kerja-kerja hakiki saya. Sebab saya tahu walaupun apa yang Abah ajarkan kepada saya, arwah ajar, arwah ada pesan
okay, buat nak buat apa-apa pun bagi betul-betul dulu, maintain dulu yang sekarang sebelum buka. Jadi saya hormat dengan apa kata-kata dia. Jadi saya perlu tinggalkan mungkin traditional punya cara untuk macam toke kerja. Dia one man show macam tu kan. Semua benda dia kena buat. Jadi saya kena tinggalkan benda tu untuk saya kembangkan perniagaan ni. Buka kedai Putrajaya and then tahun seterusnya saya buka Ceras, seterusnya Bangi and then yang terbaru kita akan buka tahun ni dekat Cyberjaya. Jadi total yang Nasi Lan ada di Lembah Kelang adalah 5 cawangan dalam masa 5 tahun. Kami juga ada perancangan dalam masa hadapan untuk membuka Central Kitchen, di mana Central Kitchen tu akan membantu kami daripada segi mengekalkan rasa makanan dan mudah untuk kami membuka cawangan di tempat lain. Jadi daripada situ kita dapat kekalkan rasa tersebut. Kita akan buat juga frozen food, lepas tu catering dan juga OEM kepada siapa yang nak membuat produk-produk atau produk makanan, berkenaan makanan, kita akan bantu. Dalam kesibukan menguruskan 4 cawangan ini, termasuk akan datang 5 cawangan, kami tak lupa tentang tanggungjawab kami untuk memberi bantuan kepada orang yang tidak berkemampuan seperti anak-anak yatim atau golongan gelandangan. Jadi apa yang kami membantu daripada segi makanan dan juga barang-barang keperluan. Selalunya apa yang kami buat pada bulan puasa, kami akan bagi makanan pada gelandangan ataupun barang-barang keperluan. Jadi untuk aktiviti bulanan kami, kami dah mula untuk memberi bantuan kepada anak-anak yatim, membiayai yuran-yuran pengajian diorang. Jadi secara tak langsung dalam kesibukan kami, kami tetap memberi masa untuk golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Setiap perniagaan mesti ada cabaran atau dugaan atau jatuh bangun. Jadi saya sendiri belajar dengan kesilapan orang. Jadi saya bila saya dengar suatu perkara tu, saya avoid. Bila sampai satu masa untuk saya tempuh keadaan tu, saya mula fikir, oh, ini benda yang aku perlu avoid daripada buat sebab cerita-cerita daripada peniaga-peniaga lain. Dan apa keputusan-keputusan yang saya buat dulu, banyaknya daripada arwah abah dan juga bantuan mak dan juga isteri saya. Inspirasi kami di Nasi Lan Kedah ingin menaikkan ekonomi dalam dunia F&B secara tidak langsung, ingin membentuk peluang pekerjaan kepada orang-orang tempatan. Setiap orang ada cita-cita, setiap orang ada impian, setiap orang ada pengharapan yang tinggi dalam perniagaan. Begitu juga Nasi Lan. Kami di Nasi Lan, kami ingin melebarkan perniagaan atau cawangan kami di seluruh Malaysia. Firdaus Muhammad Azlan tidak pernah meminta dirinya dikenali sebagai pemilik restoran Nasi Lan Kedah. Namun, sudah cukup bermakna jika sajian yang dihidangkannya
berjaya menawan rasa pelanggan setia. Banyak lagi yang perlu direncana demi memahat impian untuk berdiri megah membawakan legasi keluarga.